Selamat sore. Mari kita lanjutkan kuliah kita dengan penarikan contoh, teori penarikan contoh. Mulai dari halaman 205 dan seterusnya. Coba baca dulu dalil 8.1 halaman 210. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Buka dulu video masing-masing.
Kelihatan nggak papar saya? Rambut. Iya, saya, Pak. Iya, saya, Pak. Kelihatan nggak paparannya? Kelihatan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat di halaman 210, kalian mengikuti atau tidak secara kenanya. Dalil 8.1, bila semua kemungkinan contoh acak berukuran N, N dalam huruf kecil, diambil dengan pemulihan. Pemulihan artinya diambil contoh acak itu, lalu dikembalikan lagi ke dalam setelah dilihat. Dari suatu populasi terhingga berukuran N besar. Jadi populasi kan simbolnya jumlah anggotanya adalah N besar. Kalau contoh acak N kecil. Yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan baku sigma, maka untuk N yang cukup besar, sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah X rata-rata atau X bar akan menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah mu rata-rata, nilai tengah rata-rata sama dengan mu, mu populasi. Dan simpangan baku sigma X rata-rata sama dengan sigma bagi akar N. Dan dengan demikian, Z sama dengan X rata-rata dikurang mu dibagi sigma per akar N merupakan satu nilai bagi tubuh acak normal baku Z. Jadi, nilai X itu dikonversi dulu ke nilai Z. Nilai Z dari sebaran Z sudah kita pelajari sebelumnya. Rumusnya sama, hanya perbedaannya itu tadi karena ini adalah contoh acak, maka sigmanya apa namanya? Sigmanya dibagi akar N. Nah, dalil 81 ini syaratnya berlaku bagi populasi terhingga dengan catatan jumlah contoh acaknya itu 30. Bila N kurang dari 30, dalil ini masih berlaku hanya bila populasi asal yang memberi contohnya tidak terlalu menyimpang dari populasi normal. Jadi rumus ini sifatnya digunakan untuk populasi contoh acak yang 30 atau lebih. Boleh kalau jumlah contoh acaknya kurang dari 30, asalkan. Nah, ini syaratnya ada di situ. Bila populasi asal yang diambil contohnya tidak terlalu menyimpang. Nah, pada rumus yang lain nanti akan kita lihat ada rumus lain yang kalau jumlah contoh acaknya kurang dari 30. Nah, teladan 1. Ya, teladan 1. Bila diberikan populasi 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6, dan 7. Jadi kalau kita asumsikan nilai suatu angka, jadi populasi itu terdiri dari 10. Ya. 10. Hitunglah peluang bahwa satu contoh acak berukuran 36 yang diambil dengan pemulihan akan menghasilkan nilai tengah contoh acak contoh yang lebih besar daripada 3.8 tetapi lebih kecil daripada 4.5 bila nilai tengah itu diukur sampai persepuluhan terdekat. Ini teladan satu ya. Sebenarnya kalau kita lihat gambar 8.3 halaman 211 yang ditanya sebenarnya berapakah luasan yang diarsir itu. Itu jika X-nya itu antara 3,85 hingga 4,45. Itu di halaman 211 itu gambar 8.3 itu. Nah, kalau kita jawab melalui peluang, maka kita lihat tabel di bawah di halaman 210. X-nya 1, 3, 4, 5, 6, 7. Itu X-nya ya, nilai X-nya. Bawahnya itu peluang. Peluang X sama dengan X. Itu untuk X sama dengan 1 itu 0,3. Jadi peluang X sama dengan 1 itu 0,3. Kenapa?
Karena angka 3 muncul 3 kali dari 10. 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, dan 7. Itu sudah kita bilang tadi. Jadi angka 1 muncul 3 kali dari 10. Berarti 3 per 10. Berarti peluangnya adalah 3 per 10 atau 0,3. Untuk X sama dengan 3, muncul hanya sekali. Berarti 1 per 10, berarti 0,1. Angka 4, muncul cuma sekali, berarti 4 per, 1 per 10. Angka 5, muncul sekali, berarti 1 per 10. Angka 6, muncul 3 kali, berarti 3 per 10, 0,3. Dan angka 7, muncul sekali, 1 per 10. Nah, kalau kita jumlahkan peluang ini, 0,3 tambah 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1 tambah 0,3 tambah 0,1, itu total peluangnya sama dengan 1. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa luasan keseluruhan di bawah grafik itu adalah 1, atau peluang itu 1. Total peluang 1. Nah, sekarang kita coba menggunakan sebaran Z untuk menghitung luas dari yang diarsir pada gambar 8.3 itu. Itu yang mau kita cari. Dan kita konversi setiap nilai X itu ke sebaran Z. Itu sudah kita pelajari berkali-kali. Dengan menghitung nilai tengah dan ragamnya melalui prosedur yang biasa, kita memperoleh mu sama dengan 4 dan ragam sigma kuadrat sama dengan 5. Cara menghitung mu, ya sudah kita tahu, jumlahkan semua dibagi jumlah anggota, 40 dibagi 10, 4. Cara menghitung ragam sudah kita pelajari jauh-jauh sebelumnya, dan hasilnya adalah di sini 5. Sebaran penarikan contoh bagi X rata-rata dapat dihampiri oleh sebaran normal. Dengan nilai tengah dari rata-rata itu diasumsikan sama dengan nilai tengah dari contoh dari populasi sama dengan 4 dan ragamnya dari X itu sama dengan ragam daripada populasi dibagi N. Jadi berarti 5 dibagi 36 seperti pada gambar pada dalil 8.1 itu. Oke. Dengan mengambil akarnya, kita mendapatkan simpangan bakunya. Jadi dengan mengambil akarnya, yaitu sigma X rata-rata sama dengan 0,373. Peluang bahwa X rata-rata lebih besar daripada 3,8 tetapi lebih kecil daripada 4,5 diberikan oleh luas daerah gelap dalam gambar 8.3. Jadi daerah yang diarsir pada gambar 8.3. Jadi untuk menghitungnya, kita mencari dulu padanan daripada nilai X.
X1 sama dengan X rata-rata kurang mu dibagi dengan simpangan bakunya yang dihitung di sebelumnya, berarti 3,85 kurang 4 dibagi 0,373 sama dengan minus 0,40. Z2 sama dengan 4,45 dikurang 4 dibagi 0,373 sama dengan 1,21. Dan demikian peluang X rata-rata antara 3,8 hingga 4,5 itu sama dengan, ya ini caranya sudah kita pelajari bagaimana menulisnya, peluang dari Z lebih besar dari minus 0,40 hingga lebih kecil dari 1,21. Atau sama dengan peluang Z lebih kecil dari 1,21 dikurang peluang Z lebih kecil dari 0,40. Lalu kita lihatlah tabel A4 sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tabel lampiran A4. Kita carilah berapa peluang Z 1,21, berapa peluang Z lebih kecil dari 0, minus 0,40, yaitu peluang Z lebih kecil dari 1,21 sama dengan 0,8869. Sedangkan peluang Z kurang dari minus 0,40 adalah 0,3446. Jadi kalau dikurangkan maka hasilnya adalah 0,5423. Jadi luas yang diarsir itu adalah 0,5423. 0,5423. Nah, bila semua kita lihat dalil 8.2. Bila semua kemungkinan contoh acak berukuran n diambil tanpa pemulihan. Tanpa pemulihan artinya diambil tidak lagi dimasukkan ke dalam apa? Grup di dalam populasi. Dari suatu populasi terhingga berukuran n besar yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan baku sigma, maka sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah contoh X rata-rata akan menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah dan simpangan baku. Ada rumusnya di dalam 8.2 itu. Contohnya juga ada. Silakan dipelajari nanti ya. Baik, tidak semua teori penarikan contoh ini kita pelajari. Terlalu rumit buat kalian. Tapi intinya adalah seperti itu tadi bahwa ada rumusnya untuk kan 30 dan nah, kita lanjutkan dengan teknik penarikan contoh. 8 butir 8.6 halaman 231.
Kita langsung ke teladan 1 aja, teladan 11, halaman 233. Teladan 11, halaman 233. Di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Senior, kalau kita di Amancen kira-kira tingkat 4 lah itu tahun keempat. Junior, tahun ketiga. Sophomore tahun kedua, freshman berarti yang baru masuk. Banyak mahasiswanya yang senior 150 orang, juniornya 163 orang, sophomore 195 orang, dan freshman 220 orang. Kalau dijumlahkan semua, maka populasi itu N besar, berjumlah 150 tambah 163 tambah 195 tambah 220 sampai 728. Nah, sekarang pertanyaan adalah, bagaimanakah contoh, berapakah contoh dari senior, junior, dan sophomore freshman kalau contoh itu diambil sebanding? Sebanding. Bila kita ingin menggunakan alokasi sebanding untuk mengambil contoh acak berlapis ukuran N40, kau sih satu hari ini maka berapakah besar dari contoh yang diambil dari setiap lapisan tersebut? Kalau total dari contoh dari populasi itu adalah 40. Rumusnya ada seperti yang tertulis pada dalil 8.7. Berapa ya ruang itu? Secara operasionalnya seperti jawab pada halaman 233. Dari dalil 8.7 dengan N sama dengan 40, maka N1 besar ya, berarti jumlah dari N1 itu 163 itu tadi, 150, sorry, N2 163, N3 195, N4 220, dan total keseluruhan adalah 728 kita memperoleh. Rumusnya ada tadi sekali lagi pada dalil 8.7. N1 berarti jumlah contoh sebanding dari N1. N1 adalah senior. Itu jumlah dari senior itu 150 dibagi jumlah total 728 dikali 40. Jadi sebanding dia. Itu sama dengan 8 dibulatkan ya, dibulatkan. Kemudian N2, 163 junior, dibagi 728 kali 40, sama dengan 9. N3, 195 bagi 728 kali 40, sama dengan 11. N4, 220 bagi 728 kali 40, sama dengan 12. Jadi kalau kita jumlahkan, 8 tambah 11 tambah 9 tambah 12, sama dengan 40. 8 tambah 11, 19. Tambah 9, 28. Tambah 12, 40. Jadi total contoh itu yang diambil itu adalah 40. Nah tentu contoh berlapis itu misalnya kalian di ATB itu bisa digunakan misalnya berapalah petani yang kaya diambil, berapa orang petani yang sedang diambil, berapa orang petani miskin diambil. Kalau jumlah contoh keseluruhan misalnya mau diambil 100 dengan metode sebanding. Ya, disebut juga ini purposive sampling. Jadi sampling yang secara sengaja dikelompokkan dan secara sengaja
secara proporsional diambil dari setiap lapisan itu. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita. Cukup hari ini. Coba buka dulu video masing-masing, kamera masing-masing. Hari ini saya catat dalam catatan saya dua mahasiswa yang ribut buka bidnya dan sangat mengganggu. Saya catat di sini akan mengurangi nilai sikapnya, itu Daniel Sergian dan Natalia Barus tadi, ya. Daniel Sergian dan Natalia Barus. Alex, buka dulu videomu, Alex. 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 Saya, Pak. Saya, ada pertanyaan? Baik, kuliah pengganti belum bisa kita lakukan, mungkin hari Sabtu atau hari Minggu atau hari yang lain karena masih kurang fit saya, jadi kuliah pengganti akan kita buat mungkin dalam waktu dekat, ya, dalam waktu dekat. Yang pasti tidak hari ini. Mungkin besok. Kalian ada praktikum besok? Ada, Pak. Ya, Pak. Kalau malam, malam Minggu, ya? Iya, Pak. Baiklah. Kita akan lihat apakah hari Senin atau Selasa, ya. Baik, selamat sore, sampai ketemu lagi. Sore, Pak.